Ya jauh Bapak Ibu yang mau muntah, saya siapkan antimo. Muntah kok direncana. Kok kesenek disik lah, kayak wong metenge kan anset. Pertama ramen. Bino ke priwe ya? Ya, siapa lagi yang tadi namanya? Ya, dipele. Iya, telah ngomong. Sambil menunggu ya, Bu Eli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur karyat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta Dharma Wisata SMK Negeri 2 ke Yogyakarta, sebelum berangkat akan absen dulu. Bu Prawoto, Pak Prawoto, 13, 14, Bu Budi, 15, 16, Bu Prawoto. Bulan lah, nge. Besok kedatangan lagi, 5 bis lagi, nge. Mudah-mudahan SMK 2 bisa turun lagi ya, bisa kunjungan wisata lagi. Di sini ada yang perlu saya jelaskan ya. Yang pertama, apabila Bapak Ibu menggunakan mengecas HP, silakan digunakan, ini dibuka saja ya seperti ini. Nanti di setiap salon itu ada sisi pengecasannya, di situ digunakan yang sederhana saja ya, jangan usah power bank tapi hanya HP yang standar gitu. Karena kalau power bank kita kan menggunakan bis ya, bukan listrik yang berdaya besar. Jadi nanti susah Bapak Ibu. Laju. Kemudian untuk AC mungkin nanti di tengah jalan apabila kita menggunakan kecepatan tinggi, gih, maka AC akan dikurangi untuk mengurangi listrik. Dikurangi aja, gih. Nanti, gih. Sampun, gih. Kemudian untuk istirahat, nanti kita sekitar setengah jam lagi lebih, nanti kita cari tempat untuk sholat subuh. Untuk jadwal dan sebagainya nanti mengikuti, karena kita masih ada waktu istirahat selama ya 2 jam ya, masih lumayan, gih. Besok saya jelaskan lagi setelah makan di rumah makan Paradis. Oke. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, duluan kok. Nggih. Foto-foto di sini. Bisa ikut kebersamaan dalam satu bis. Saya membangun kembali bis karena kami berangkat dua. Dan kemudian mungkin nanti pun kami juga tidak bisa mengikuti acara kegiatan malam ini. Tapi saya Bapak Ibu, keluarga besar bersama di dalam Purwokerto hari ini. Akhirnya berhasil untuk mengadakan kegiatan para wisata yang sudah sekian tahun sangat tidak terbangkan. Dan alhamdulillah juga berkat kebersamaan dan semangat dari kita semuanya, acara Dharma Wisata ini bisa berjalan dengan lancar dan kemudian insya Allah nanti sampai ke tujuan juga berjalan dengan lancar, selamat sampai ke rumah kita nanti masing-masing. Amin. Yeah, oh.
panas. 300.000 berkunjung di 5 tempat wisata. Inilah tempat wisata Tebing Breksi di Yogyakarta. Pada peta di posisi daerah Prambanan. Inilah beberapa wisatawan domestik dan lingkungan kuliner yang ada di kawasan Tebing Breksi. Tebing Breksi. Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dimohon segera stay. Ini kembar aku. Hey, mainan apa sih? Tembak-tembakan ya sama Sani ya. Yang ada lubang speakernya baru ada tasannya. Yang ada speakernya sampingnya. Yang nomor 2 kayaknya. Ya, 2 ke belakang. Nomor 2 ke belakang. Samping speaker.
Thank you.
Uh-huh.